nggak ada plat nomor, kalau surat mah lengkap gitu, kalau plat nomor nggak ada gitu. Nah itu kesalahannya di iya plat nomor sama lampu depan, bukannya di depan malah di kolong. Guys, malam ini kita akan mereview sebuah motor modifikasi yang kemarin tertangkap 86. Oke, mari kita lihat motornya kayak gimana. Ya, ini di belakang saya. Kita mulai dari depan dulu ya. Ini kita ban pakai ban Swallow ya, Mas. Ini pakai ban Swallow ya? Ya. Hah? Yo. Rip, ntar cut. Ini orangnya gak mau ngomong ye. Yang punya. Melamatkan tahu bola. Kemarin ketangkap 86 di mana ya? Sunter. Sunter. Iya. Sunter. Ya, kan kemarin tuh sempat viral ya di TV tuh yang diupload di YouTube jadi net TV ya, net apa apa? Iya di Trans 7 sama di net. Itu malam apa itu? Malam Senin kayaknya. Malam Senin. Iya, malam Senin. Terus itu gimana motornya? Diangkut apa gimana apa? Enggak, diceramain dulu kita. Diceramain. Iya, malah dibuat apa? Lelucon. Iya. Nah, terus itu setelah itu gimana itu? Dibawa apa gimana? Langsung dibawa. Karena apa? Alasannya kita dibawa itu kenapa? Ya karena nggak ada plat nomor, kalau surat mah lengkap gitu, kalau plat nomor nggak ada gitu. Nah itu kesalahannya di iya plat nomor sama lampu depan, bukannya di depan malah di kolong. Bisa kita review motornya? Oke, kita bakalan lihat motornya nih. Ayo, Mas. Oke, kita mulai dari depan ya. Ya ini bersama orangnya juga lah. Ini kita mulai dari atas. Ini pakai cover apa, Mas? Cover apa ini ya? Lu ukir, pakai ukir ini. Ukir. Ya, oke. Kita ini pakai ini. Stang. Ini remaster Nissin yang jumbo. Woi, ada salah nih ini. Ini pakai apa ini? Nah. Ini botol aqua ini. Botol aqua. Oke, kita ke bawah. Ke bawah. Sok dulu. Sok, oke. Itu soknya apa itu? Kita sok pakai Bubut, punya motor Beat ya. Cuman yang udah kartelan ibaratnya ya. Ini pakai Blue X, soknya udah AS26. Ininya udah pakai Probol ya. Terus ini rujinya udah karatem, Bray. Soalnya udah lama. Aduh. Ya, ini namanya ruji ulir. Pakai pelek DFT dia di Bubut ya. Ban pakai ban Swallow. Oke. Ini pakai Morin. Merek Morin Kitako ya. Kita langsung ke mesin. Ya, oke. Okay. Blok mesin masih standar, cuma dia di airbrush. Cat airbrush. Ini apa juga udah mesin, iya. Dan lanjutkan. Enggak. Keren apa di situ yang nyanyi itu? Ada yang nyanyi di kolong apaan itu?
anjir. Ini nalpotnya kayak keong, tapi ini nalpot baru ngacang ini. Nah, yang kemarin mah. Yang kemarin kan nggak ngacang ya. Kalau ini model yang ngacang, ya. Kemarin. Boy. Enggak, yang di situ kemarin malam apa ya? Malam Minggu ya? Ya, yang malam Minggu bukan ya? Malam Senin ya. Kita lanjut ke mana? Ke ban belakang, ban belakangnya sama. Ban belakang sama, cuman ini pakai ban swallow tapi ukurannya gede. Soalnya kan ini gimana gitu kan buat gas jauh-jauh, walaupun motor kayak gini juga gasnya jauh-jauh ya. Untuk aram udah pakai Bipro. Ini Bipro. Ini enggak ada kampas remnya ini. Ngeri anjir. Aduh. Gimana ini? Ini berarti kayak motor kemarin aja ini main gigi gitu. Untuk dari belakang penampakannya ya seperti ini. Oke, kita lanjut ke kiri. Siap nongkrong. Udah mantep lah. Udah modif. Untuk modif, Mas Aden, untuk modif berapa nih habisnya ini? Lupa, kamu sudah lama. Ya, ya enggak, sekitar kira-kira gitu lah. 17 juta. Oke, ini untuk jadi seperti ini motor habis 17 juta modif. Wow. Kita jajal motornya. Enggak ada kuncinya. Ini enggak ada kuncinya. Ini gimana ini nyalainnya? Enggak aman. Nyalainnya gimana ini? Ini ya. Untuk nyalainnya pakai kayak gini nih, stop kontak loh. Nah, langsung nyala tuh. Ada starternya enggak ini? Enggak ada. Waduh, enggak ada starter loh. Anjir, kemana nih? Pakai tenaga ini. Tenaganya lumayan mantap. Tenaganya 6 volt lah. Ini udah di karbo ya ini. Ini udah karbo soalnya. Tenaganya tarikannya cepet.